Kematangan lini tengah diprediksi akan menjadi pembeda pertandingan pekan kedua Shopee Liga 1 2020 antara Arema FC kontra Persib Bandung. Laga Arema versus Persib Bandung akan diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Minggu 8 Maret 2020. Duel Arema versus Persib Bandung diprediksi bakal seru karena kedua tim mengusung filosofi sepak bola menyerang. Jual beli serangan akan sangat mungkin terjadi sepanjang pertandingan Persib versus Arema. Karena itu, peran pemain di lini tengah akan sangat vital. Terlebih poros skema transisi yang terletak pada batas antara lini belakang dan lini serang yang diisi oleh Urin Kyun dan Obid Nazari. Secara garis besar, kedua pemain ini tampil mengesankan pada laga perdana. Arema FC mengandalkan akurasi umpan Urin Kyun sebagai motor utama serangan balik. Selain gelandang pengangkut air tersebut mampu mengatur tempo permainan, menentukan arah skema serangan, dan juga jembatan antara lini belakang dan lini depan. Peran Obid Nazari di Persib Bandung juga tidak kalah vitalnya.